Ya. Kalau misalnya koordinasi bareng sama ya. Kalau disuruh untuk mengisi kementerian dalam negeri enggak? Siap, siap. Dimanapun siap, bersama siapapun siap. Baik. Pemirsa, seperti Anda kita saksikan di layar kaca saat ini. Ini baru saja ada calon menteri Tito Karnavian. Untuk swasembada pangan, masalah pupuk, kemudian juga menjaga produksi agar inflasi supply tetap cukup dalam negeri dan kemudian inflasi akan menurun, sangat terkait sekali itu. Ya. Masalah hilirisasi juga. Itu kan pasti akan melibatkan semua daerah-daerah. Kira itu. Siap. Oke. Terima kasih. Tunggu ya Pak kabarnya ya Pak. Nanti lihat aja nanti. Oke, terima kasih Pak Tito.